Aksi mulia seorang driver ojek online, ojol, dalam membantu seorang pengemudi yang kehabisan bensin telah menjadi viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @andinikece, di mana pemilik akun menceritakan pengalaman kehabisan bensin ketika sedang dalam perjalanan dengan mobilnya. Tidak lama kemudian, seorang driver ojol datang untuk membantu pengendara mobil tersebut dengan membelikan bensin menggunakan kantong plastik sebagai wadah penampungnya. Pengunggah video merasa sangat berterima kasih dan ingin memberikan imbalan kepada driver ojol tersebut, namun ia tampaknya menolak dan bahkan menghilang begitu saja. Tindakan pria berjaket hijau ini mendapat respons positif dari warganet, dengan banyak yang memuji kebaikan hati dari driver tersebut. Video yang diunggah oleh Andini ini menjadi viral di TikTok dan telah ditonton sebanyak 5 juta kali. Beberapa warganet mulai mengomentari bahwa mereka mengenali sosok yang ada dalam video tersebut. Pria tersebut sering terlihat di stasiun Pasar Senen dan juga merupakan anggota dari sebuah grup komunitas ojol. Beberapa hari kemudian, Andini beserta pamannya mengunjungi driver ojol tersebut dan memberikan kepadanya sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, sabun, dan lain-lain.